saya juga sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan alhamdulillah beliau-beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya. Dan sekali lagi, saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Matur nuwun. Saya juga sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan alhamdulillah beliau-beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya. Dan sekali lagi, saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Matur nuwun.